Oke, ini di Banjarbaru Pondok. Apa namanya pondok apa ini namanya? Hah? Pondok apa namanya? Kecil, Kak. Kecil. Apa? Pondok mah kecil. Makan pondok kecil. Mereka bilang kecil. Dede, apa nama-nama pondoknya ini apa? Nama pondok makan rumah kecil apa namanya? Kampung kecil. Oh, kampung kecil bukan. Kampung kecil. Rumah makan kampung kecil. Dia bilang kampung kecil tapi tempatnya besar. Nah, itu ada kolamnya, ada tempat duduknya juga. Iya. Karena kami malas duduk di lesehan, kami duduk di bangku saja. Lumayan kami makan siang di sini. Makan siang. Halo. Makan siang. Tapi sejuk, walaupun dibilang kampung kecil, tapi tempatnya besar dan juga sejuk, adem. Ada yang santai-santai sambil duduk. Ada angin spa, jadi kita duduk juga di dekat ruangan yang enak, anginnya spoi-spoi. Walaupun siang hari tetap kayaknya lampunya nyala. Jadi sudah selesai makan, pihak anak-anak dari rumah kecil untuk membersihkan. Di sini juga bisa untuk prasmanan, ada beberapa orang kalau ada acara, jadi mereka bisa menggunakan kursi panjang. Tapi kalau kita skalanya cuma berdua, kita hanya menggunakan 4 kursi, jadi skalanya ada. Dan tempek kan? Ya, tempek ada, ayam panggang ada, kredok juga ada. Ini satu paket, seperti ini satu paket nih. Kalau ini satu paket ya, Dea? Iya, satu paket kan. Iya. Sama-sama sewa. Sama, iya. Ini karetok ya, Kak? Ini satu paket, jadi begini kalau satu paket mereka begini nih. Nah, kalau satu paket begini. Nah. Seperti ini satu paket, ya. Nah. Jadi untuk beberapa orang bisa makan di... Sama minumnya es dawet. Iya. Jadi ini yang kita makan karedok. Nah, karedok sama ayam geprek. Ayam geprek. Oh, sama patin berenang. Ini kesukaan Dewi, patin ya. Berenang. Kesukaan Dewi. Sama sate, guys. Nah, ini nasinya dibakul. Dibakul. Nah, itu ya. Sambil makan kita, sambil nunggu sate. Enak. Bisa nih, hey. Salah gitu. Makan dulu. Tunggu sate sama minumnya lagi, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Enak.